Oke, ini bro, saya putar lagi ya, sekali lagi ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini air ya bro, air mengalir. Nah, lihat sampah-sampahnya ini. Wow, lihat bro. Nah, jadi tolong ya untuk yang pada buang sampah di sini, tolong sadar ya bro. Lihat bro, nah ini sampah semua nih jatuh ke jalanan ya. Saat hujan seperti ini bro, lihat. Waduh, yang kayak yang naik motor ya bro, kasihan bro kena cipratan air sampah-sampah ini bro. Kotoran ini ya. Tuh. Kalau yang naik mobil aman ya bro, tapi yang naik motor ini wah kasihan banget ya bro. Lihat nih, tuh. Parah banget nih, ini kayak masuk ke kompleks sampah aja ya bro. Ini baru dibuang ini bro, lihat masih bagus karungnya ya. Tengok tuh, laknat dan terkutuk pembuang sampah. Wah kacau banget. Ini juga nih, wah ini bal-bal sepatu ya bro, tengok bro. Wah kacau banget ini. Dibuang dia sini sembarangan ya. Banyak banget nih, sepatu-sepatu nih. Oh. Bal-bal sepatu nih dari tempat-tempat secondan itu ya mungkin ya. Nah, ini sampah-sampah rumah tangga. Ya padahal ya, garis. Wah, lihat nih udah ada tulisannya nih, baru nih, bro. Kemarin belum ada nih, bro. Lokasi ini akan segera dibangun, dilarang keras membuang sampah di sini. Wah, lihat. Sampah-sampah material, sampah-sampah rumah tangga ya. Kacau banget, bro. Kita melewati jalanan di area Tiban bro, ini rusak parah bro ya, udah lama bertahun-tahun bro nggak pernah diperbaiki. Walaupun sudah diperbaiki bro, ini sudah diperbaiki tetap aja rusak lagi ya bro. Parah kali ini bro, bukan hanya motor ya bro, mobil kalau lewat sini bro kacau bro, shock breaker kena terus ini bro. Sepertinya penyebabnya karena ini bro ya, air dari atas ini. Nah kita coba lewat sebelah kiri ya. Ini air dari atas ini bro, kan keras bro. Ini untuk mengikis aspal ini bro. Enak banget lubangnya. Mengikis aspal-aspal. Jadi berlubang semua ini bro. Wah debunya lihat bro. Kacau. Dan juga daerah sini nih bro. Ini nggak tahu ya bro, kenapa banyak banget juga orang buang sampah di sekitar sini bro. Padahal Tiban ini salah satu kawasan yang banyak masyarakat atau warga yang kerja di pemerintahan ya bro, di Pemko Batam. Tapi wilayah ini jadi seperti kurang perhatian bro, kotor banget. Nah kita coba lewat kanan ya bro. Nah ini sebelah kanan ini bro, ini jalan yang kiri kanannya ini jadi TPS dadakan ya bro, tempat pembuangan sampah. Nah lihat di sebelah sini bro, ini kiri kanan tempat pembuangan sampah ini bro. Padahal ini jalur hijau ya, ya tuh sampah, ini sampah bro. Wah lihat bro, wah bau banget bro. Udah sering dikasih
pagar dadakan kayak gini, bro. Nah, kasih garis, macam garis polisi gini ya. Tapi tetap aja orang buang sampah sembarangan, bro, di sini. Kacau ya. Sampai udah dibuat sepanduk juga oleh warga, orang buang sampah. Laknat, bro. Sampai udah pasang CCTV juga loh, bro, di sini. Warga sini, bro. Mana ya CCTV-nya? Nah, ini, bro, CCTV-nya, bro. Lihat nih. Masih ada juga yang buang sampah ya, bro. Kacau, bro. Mudah-mudahan segera sadar ya, bro, yang buang sampah di area sini, bro. Kasihan warga sekitar sini, bro, ya. Kita muter lagi, bro, ya. Ini sebelah sini nih, bro, sampah-sampah material ya. Wah. Muter dulu. Ini depan sini kan mau dibangun komplek perumahan lagi nih, bro. Mungkin nanti kalau ini udah dibangun komplek perumahan, bro, ini pasti udah takut ya orang mau buang sampah lagi ya, karena udah rame kan. Lihat ini, bro. Karena memang tempat ini benar-benar sepi ya, bro. Kalau malam, jadi sasarannya ini malam-malam nih pada buang sampah di sini. Kacau banget nih. Lihat nih. Ini baru dibuang ini, bro. Lihat masih bagus karungnya ya. Tengok tuh. Laknat. Dan terkutuk pembuang sampah. Wah, kacau banget. Ini juga nih. Wah, ini bal-bal sepatu ya, bro. Tengok, bro. Wah, kacau banget ini. Dibuang dia sini sembarangan ya. Banyak banget nih sepatu-sepatu nih. Wah. Bal-bal sepatu nih dari tempat-tempat secondan itu ya mungkin ya. Nah, ini sampah-sampah rumah tangga. Sampah-sampah rumah tangga lagi. Wah, ini sampah-sampah rumah tangga. Kacau. Lihat sebelah sini, bro. Udah dikasih garis seperti ini, bro, ya, padahal ya. Garis. Wah, lihat nih, udah ada tulisannya nih. Baru nih, bro. Kemarin belum ada nih, bro. Lokasi ini akan segera dibangun. Dilarang keras membuang sampah di sini. Wah, lihat. Sampah-sampah material, sampah-sampah rumah tangga, ya. Kacau banget, bro. Nah, lihat. Wah, wow, banyak banget nih. Kacau. Kita muter sampai depan ya. Nah, ini nih. Wih, sampah-sampah nih. Banyak banget nih. Kacau. Mudah-mudahan ini segera dibangun lah ini ya. Daerah sini, bro, ya. Biar nggak ada lagi orang yang buang sampah sembarangan di sini, bro. Bentar, kita muter dulu lagi. Kita muter sekali lagi. Tunggu, tunggu. Banyak mobil. Oke, kita muter sekali lagi ya. Itu yang abang-abang lagi duduk di situ tuh mungkin jaga ya, bro, biar nggak ada yang buang sampah ya. Lihat. Wah, padat banget. Wah, lihat nih, bro. Wih. Ngeri, 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 ngeri. Wah, ngeri banget. Bau banget, bro. Ini, bro, kalau hujan, bro, waduh, airnya ini, wah, lihat nih, sepatu-sepatu lagi. Wih, ini kalau hujan, bro, di sini airnya ini kan mengalir, bro, mengalir ke sana, bro, ya. Jadi ini kotor, bro. Ini jadi kotor ini, bro, kalau hujan ya, bro, ya. Air-air dari sampah-sampah itu, bro, lihat nih. Wih, banyak banget yang dibuang-buang nih. Kacau. Hah. Ini apa lagi nih? Oh, HP-HP ya. Oh. Casing HP. Sampah-sampah rumah tangga semua, bro. Sampai situ ya. Tuh, parah banget tuh. Mudah-mudahan segera dibangun ini. Cepat ada pembangunan di sini semua, bro. Biar nggak ada yang buang sampah lagi sembarangan di sini. Kacau banget. Padahal tempatnya enak loh. Sejuk. Kiri kanan pohon-pohon. Pagi-pagi di sini banyak yang jogging loh. Saya pernah lihat ini, bro. Waktu masih belum banyak yang buang sampah ini ya. Pagi-pagi di sini banyak yang jogging. Terus nanti dia jogging sampai ke arah Ciptalen sana, bro, ya. Lihat, bro, CCTV-nya, bro, yang udah dibangun oleh warga ya.
lihat CCTV-nya nih. Wah. Tuh. Hidup CCTV-nya ini, bro. Tapi kayak ginilah, bro. Oke lah, semoga kita berharap orang-orang pada sadar ya, tidak buang sampah lagi sembarangan dan segera dibangun dengan cepat perumahan-perumahan baru ini agar berkurang sampah-sampah yang ada di pinggir jalan ini, bro. Karena kalau udah rame kan nanti dia udah sadar diri sendiri ya. A few moments later. Nah, ini sekarang hujan ya, bro. Sekarang saya mau buktikan, saya mau ngasih tunjuk ini ke teman-teman semua. Nah, kalau posisi hujan seperti ini, bro, itu sampah-sampah yang dibuang oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu pada berserakan ya, bro. Dan pada turun ke jalanan semuanya, bro. Ya, ini saya putar balik lagi ya, bro, mobilnya. Tadi saya udah lihat dan membuktikan. Nah, ini, bro. Di sini kan air meluap ya, bro. Jadi banjir, bro. Ada genangan di sini, bro, ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang sebelah sini sudah bersih, sudah dirapikan. Berhubung ini sudah mau dibangun ya, bro. Nah, ini, bro. Ini kan banjir nih, bro. Karena airnya tidak jalan ya, bro. Tuh, banjir ya. Ya. Bro. Nah, ini sampahnya, bro, kiri kanan ya. Nah, bisa lihat di jalan ini ya. Ini sampahnya semua pada berserakan terbawa oleh arus air nih, bro. Tuh. Ya. Tuh, lihat banjirnya tuh. Nah, lihat nih sampahnya nih. Wow, ini ada yang lagi buang apa ngambil sampah nih. Oh, ini pemulung ya, bro, lagi ngambil mungkin plastik-plastik, bro. Nah, lihat nih, bro. Wih, sampahnya lihat dah. Wah. Ini sampah semua, bro. Lihat. Tuh. Nah, tuh. Tuh. Nah, tuh. Wah, parah banget ya. Jadi air dari sana itu turun ke sini, sampah-sampah yang ada di pinggir jalan ini itu tergerus oleh air sehingga tersebar di jalan aspal ya. Nah, kita muter lagi. Oke, ini bro, saya putar lagi ya, sekali lagi ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini air ya, bro, air mengalir. Nah, lihat sampah-sampahnya ini. Wow, lihat, bro. Nah, jadi tolong ya untuk yang pada buang sampah di sini, tolong sadar ya, bro. Lihat, bro. Nah, ini sampah semua nih jatuh ke jalanan ya. Saat hujan seperti ini, bro, lihat. Waduh, yang kayak yang naik motor ya, bro, kasihan, bro, kena cipratan air sampah-sampah ini, bro. Kotoran ini ya. Tuh. Kalau yang naik mobil aman ya, bro, tapi yang naik motor ini, wah, kasihan banget ya, bro. Lihat itu. Parah banget nih, ini kayak masuk ke kompleks sampah aja ya, bro. Nah, ini kan air dari sana tadi, bro, dari tempat sampah tadi ya, mengalir ke sini. Sini, nah, lihat ini, bro. Ini kan tergenang di sini, bro. Bayangin kalau misalnya motor yang lewat sini ya, kena cipratan dengan kendaraan lain. Berarti kan dia udah kena air dari sampah itu, bro. Nah, bisa bahaya ya, bro. Bisa penyakit, kuman ya. Nah, semoga yang buang sampah segera sadar ya, tidak merugikan masyarakat lain. Dan untuk Dinas Lingkungan Hidup, semoga segera ditindaklanjuti ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Yuk, dadah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.